Bismillahirrahmanirrahim, menjunjung kasih pengacara majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana sebagai penegak keadilan, guru-guru, rakan-rakan yang dihormati, serta warga dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Sebelum lancang menuju muara, sebelum isi musul hujah, sebelum kata mula bicara, marilah kita hayati tajuk pidato saya pada hari ini, iaitu cekap tenaga lestari belanja. Fokus saya adalah apabila kita menggunakan tenaga elektrik secara cekap, maka perbelanjaan diri dan keluarga berhemah, ekonomi masyarakat menjadi stabil dan negara kita akan menjadi produktif. Menelusuri hujah saya atas sembahyang kata, pengguna lestari mutu hidup terjamin. Amalan penjimatan tenaga menjadikan seseorang itu menggunakan tenaga secara cekap. Manakala, amalan cekap tenaga pula bermakna kita menggunakan tenaga elektrik yang minimum untuk menyempurnakan fungsi yang sama di rumah maupun di tempat kerja. Ini bermakna kita dapat mengurangkan perbelanjaan untuk penggunaan elektrik di samping menikmati kemudahan yang sama. Kesannya kita dapat mengurangkan perbelanjaan wang seperti menjimatkan kos sara hidup dan mengelakkan pembaziran sebagaimana yang disarankan oleh Kementerian Tenaga, Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Tuntasnya pengurangan tekanan kewangan dan penambahan tabungan kecemasan. Bahagian kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Seterusnya kita hayati pula hujah saya atas sembahyang kata, rakyat cerdik tenaga menjana ekonomi stabil. Rakyat cerdik tenaga merujuk masyarakat berpengetahuan menggunakan perkakasan dan peralatan elektrik yang mempunyai kecakapan tenaga bertaraf 5 bintang ke arah menjana penggunaan tenaga dan mencapai ekonomi yang stabil. Contohnya kempen SAFE 3.0 iaitu Sustainability Achieved via Energy Efficiency dengan memberi e-rebate maksimum RM400 kepada isi rumah domestik yang membeli peralatan elektrik dan label kecekapan tenaga 4 atau 5 bintang. Impaknya, masyarakat berpengetahuan jimat belanja dapat diterapkan. Menelusuri hujah saya yang seterusnya atas sembahyang kata, kerajaan cekap negara produktif. Dasar Tenaga Negara DTN 2022-2040 yang dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan visi kemampanan tenaga untuk mencapai kemakmuran bersama. Berpastikan 3 objektif. Pertama, meningkatkan daya tahan ekonomi makro dan jaminan bekalan tenaga. Kedua, mencapai kesamaan sosial menerusi mampu bayar tenaga. Dan ketiga, memastikan kelestarian alam sekitar. Ini disokong pula oleh Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR sebagai pelengkap dengan matlamat mempercepatkan aspirasi Malaysia ke arah pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Implikasinya memacu kepada ekonomi negara yang memberangsangkan produktif, berdaya saing serta dapat melihara alam sekitar. Kerajaan cekap negara produktif. Hadirin sekalian, hujah-hujah telah saya lontarkan dalam 3 garapan kata kunci. Kesimpulannya, jika masyarakat negara kita tidak bersatu padu dalam memajukan negara, siapa lagi? Kita perlu bangkit bersatu tenaga demi negara tercinta. Kita perlulah bijak menggunakan tenaga, berbelanja dengan berhemah agar dapat mengurangkan pembaziran elektrik. Jadilah pengguna yang bijak. Pilihan di tangan kita. Tepuk dada, tanya selera. Sekian, terima kasih.